Jadi kan, describe how monocots and eudicots differ in early development. Nah, okay, jadi legit cuma lihat gambar, tapi beberapa orang mungkin nggak langsung ngerti kalau lihat gambar. Jadi gue jelasin. Jadi kan ini kan kiri kan monocot, ini jagung ya kan, kayak jagung kan yang biasa gue makan. Terus ini bean, kacang, small bean. Nah terus kan, terus kalau yang gue mau aku lupa itu, monocot itu kan stands for monocotyledons. Kalau eu itu kan eudicot itu ya, kalau di itu dua dicotyledons. Jadi cotyledons ada dua, kalau monocot cotyledons cuma satu. Nah kalau yang ini tuh primary root-nya cuma yang di sini nih. Kalau yang di eudicots primary root-nya di sini, tapi yang ini itu ntar bakal jadi, nggak bakal jadi secondary root, bukan bakal jadi, kok bakal bukan bakal jadi primary root-nya kan. Kalau ini kan kayak straight from her, straight from it itu jadi primary root-nya. Kalau ini enggak nih, dari yang sininya, yang setelah apical hook ke sini, terus ntar ada yang ini nih jadi primary roots, terus yang ini bakal jadi yang ini jadi secondary rootsnya. Yang paling bikin beda apa sih nih, first foliage leafnya pas pertama kali kan langsung muncul nih foliage leaf. Nah walaupun dia ntar bakal jadi kayak gini, tapi tetap aja yang pertama muncul itu foliage leafnya. Nah kalau dia itu nih, dia tuh nunggu dulu shoot elongatesnya dulu, baru first foliage leafnya muncul kayak gini. Udah sih gitu doang sih sebenarnya bedanya. Yang jelas apaan yang jelas, ini udah paling udah jelas sih. Ini lihat nih, daun jarinya kelihatan banget kan, atau ini menyirip ya, menyirip ini menyirip ya, ini menyirip. Udah itu doang sih.